itu. Kami dari pihak korban, keluarga, ucapkan terima kasih sebelumnya memang sudah dimakamkan di sini karena alasan kami makamkan di sini mengenai jarak yang cukup jauh antara Cilandak dengan atau Sukabumi ke Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Jadi menimbang ya biaya kesananya itu nggak cukup, ya sudah sama aja di sini aja yang dikuburkan, dimakamkan. Yang penting doa dan intinya bisa diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Pak, ini di mata keluarga sendiri, Pak, dari korbannya gimana sih, Pak? Ya, kalau si orang tua emang orangnya baik, rajin, ya karena pencarian dia begitulah, kadang ada kerjaan, kadang enggak gitu. Anaknya juga alhamdulillah sudah kerja di satu perusahaan ya swasta gitu. Ya orangnya juga baik, enggak ada ini, masih enggak apa, pergaulannya juga biasa-biasa aja gitu. Ya kami harapkan semua ini yang namanya sudah takdir Allah. Nah, kedepannya minta memang kalau memang itu diusut tuntas siapa pelakunya itu. Kami harapkan juga terima kasih kepada seluruh anggota Polsek Cilandak ini, Polsek Cibadak ya, Sukabumi dan pihak rumah sakit terdekat yang telah memfasilitasi seluruh apa-apa yang ada di sini, Pak. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Cukup. Sudah. Cukup.